Jajaran Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Magelang menangkap 6 orang penyalahguna obat-obat terlarang narkoba. 4 orang diantaranya adalah pengguna narkoba, sementara 2 orang lainnya merupakan kurir narkoba. Kedua kurir tersebut diduga dikendalikan oleh sang bandar dari balik tembok penjara. Pemesan yang sudah mentransfer uangnya, kurir akan meletakkan barang pesanannya sesuai kesepakatan. Jaringannya adalah jaringan terputus antara pemesan dengan antara pemakai atau pemesan dengan penjual dan pengedar. Jadi memang sifatnya seperti itu. Modus operandi dari para mereka, karena mereka ketika ditangkap, pemakai ini terputus. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 4 paket kecil sabu-sabu dengan berat total 1,32 gram. Selain itu, polisi juga mengamankan 4 buah perangkat alat hisap dan 5 telepon seluler. Widodo Setiawan melaporkan untuk NET.